Ini dia penampakannya, ini sambal yang varian cakalang rindu. Kalau bisa lihat di sini, ini teksturnya kering banget ya, jadi dia nggak oily-oily gitu. Jadi buat kalian yang suka sambal kering, ini dia. Yuk, mari kita lihat. Wow, ini potongan cakalangnya banyak abis memenuhi seluruh penjuru kalengnya ya. Ini sih cakalang disambelin ya. Bener-bener gak pelit banget, lihat. Kalian bisa lihat ini. Wadaw. Yuk. Lihat nih, aku udah gak sabar. Sekarang kita cobain ya. Kita bakalan cobain gimana rasanya. Kalian udah lihat kan? Wadaw. Rasa cakalangnya itu berpadu dengan sambalnya. Itu best banget. Ini sih walaupun gak dicocol apa-apa, cuman makan sambalnya di nasi putih di aur-aurin sama sambal, ini udah enak banget. Karena ikannya banyak banget ini. Buruan check out sekarang, jangan sampai kehabisan.